الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Sidi Jailani pernah berkata dalam cerita Nabi Musa AS, perjalanan yang selalu dimaksudkan di sini ialah perjalanan rahsia atau bautin. Nabi Musa AS telah tinggalkan istrinya di kegelapan malam padang pasir Tur Sina. Ketika terpandang api atau cahaya pada sisi bukit Tur, apa yang dilihatnya? Dilihat dengan mata kepalanya di situ ada api. Dan dilihat dengan mata hatinya di situ ada cahaya. Dilihat dengan mata kepalanya suatu ciptaan. Dan dengan mata hatinya yang menciptakan, itu Allah Ta'ala. Dia pun berkata kepada isterinya, duduk sebentar di sini. Aku nampak di sana ada api. Dengan hatinya ada suatu penarikan. Dan begitu pula bagi seorang murid dalam tasawuf yang berzuhud pada anak isterinya. Kemudian Musa AS berkata kepada isterinya, duduk sebentar di sini. Kerana dia terdengar panggilan yang tinggi. Telah datang penyambar dari takdir yang merampas kaum ini dari anak isteri mereka. Wahai hukum, tunggu di sini. Wahai ilmu, baca bismillah serta maju. Wahai jiwa, tetap di sini. Wahai hati dan rahsia, sambutlah seruan itu. Alangkah kecewanya siapa yang tahu ini dan tidak suka ini dan tidak percaya kepada ini. Alangkah kecewanya. Alangkah tertutup mata hatinya. Dan alangkah terkutuknya. Moga-moga aku kembali kepadamu membawa berita yang baik. Duduklah di tempat kamu sehingga aku kembali kepada kamu dengan suatu berita yang baik. Itu perjalanan kepada Allah. Kerana Musa AS telah sesat jalan, telah lenyap semua alasannya, telah hadir di sisinya pengetua dari sekalian pengetua. Anak si kekal masih belum hadir lagi sebelum itu. Lalu dia berkata, menunjuk kepadanya, alangkah baiknya jika engkau belum diciptakan. Nanti bila engkau dicipta, tahulah engkau kenapa engkau diciptakan. Wahai orang yang sedang tidur, bangun segera dari tidurmu. Kerana air bah telah mengelilingimu. Siapa pemimpinmu di hari kiamat yang kau mengaku? Apa kitabmu? Siapa gurumu? Siapa penyerumu? Siapa nabimu? Tidak ada keturunan yang benar buatmu. Keturunan itu di sisi Allah dan di sisi nabinya sallallahu alaihi wasallam, iaitu ahli taqwa. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah keluargamu? Jawabnya, semua orang yang bertakwa adalah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, senang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Syekh Abdul Qadir memulakan tazkirah peringatannya dengan membawa kisah Nabi Allah Musa AS. Kisah ini perlu ditadabur dengan jelas, dengan mata hati, dengan berfikir. Kita tahu kisah Nabi Allah Musa AS, bila baginda meninggalkan Mesir menuju ke Madian. Dan di sana Nabi Allah Musa AS berkahwin
dengan anak seorang lelaki yang soleh. Kebanyakan para mufassirin menyatakan ia anak Nabi Allah Shu'aib AS. Dan menjadikan mas kahwinnya 10 tahun berkhidmat menjaga kambing. Maka Musa AS menyempurnakannya dan berkahwin dengan salah seorang anaknya. Maka tiba masanya Nabi Allah Musa kerinduan untuk pulang ke Mesir untuk menziarahi ibunya, menziarahi keluarganya. Dan baginda merasakan bahawa apa yang berlaku 10 tahun dulu mungkin sudah dilupakan. Maka Nabi Allah Musa AS berkata kepada Nabi Allah Shu'aib untuk pulang ke kampungnya. Maka Nabi Allah Shu'aib izinkan, maka Musa pun pulang ke kampungnya bersama isterinya, bersama dengan keluarganya, anak-anaknya, dan juga bersama dengan kambing-kambingnya. Pergi bergerak. Dan sampai di satu kawasan, iaitu kawasan Sinai, atau disebut Tur Sina, Gunung Sinai, kawasan pergunungan Sinai. Maka hari sudah pemalam, cuaca sungguh sejuk dan waktu cukup gelap. Dan Musa AS sudah terlupa mana jalan pulang ke Mesir. Maka tersesat seketika, mana jalan. Ditambahi dengan sejuk malam, kedinginan malam, dan ditambahi dengan kebimbangan bersamanya keluarga. Maka dari kejauhan Nabi Allah Musa AS melihat api. Lalu kata Nabi Allah Musa sebagaimana Allah ceritakan dalam banyak surah. Surah Taha dan di antaranya surah Al-Qasas. Apa yang Allah Ta'ala berfirman, itu apa yang disebut oleh Musa kepada isterinya, keluarganya. Qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum bi khabar. Wahai isteriku, wahai keluargaku, boleh tak tunggu sini sekejap? Karena aku melihat ada api. Dalam keadaan isteri tidak melihatnya. Aku tengok sana tu macam ada api. Maka aku akan pergi ke sana seketika. Barangkali aku membawa khabar yang baik. Sama ada aku bawa sedikit api tadi untuk kita panaskan diri kita pada malam ini dengan kedinginan malam. Atau barangkali di sana ada kampung. Aku pergi dulu, survey dulu, riki dulu, tengok. Sebab tak tahu kalau kampung baik ke jahat, tak tahu. Pergi dulu. Dan kalau ada berita yang baik, aku akan pulang bawa kamu. Baik, Nabi Allah Musa AS suruh isterinya tunggu kat situ. Hari gelap, malam, tinggal tanpa ada kawalan, melainkan penyerahan kepada Allah. Tunggu sini kejap. Saya nak ke sana. Saya nampak kejauhan tu api. Syekh Abdul Qadir dicuba fahamkan kita kisah ini dari perjalanan seorang murid, perjalanan seorang hamba untuk kembali ke pangkuan tuannya, ke pangkuan Tuhannya. Fahami perjalanan ini. Musa AS belum Nabi, belum Rasul. Dia dalam perjalanannya untuk pulang ke kampung sebagai seorang manusia biasa, rindu kampung. Sebagaimana kita lama tak balik kampung, nak balik. Nak balik kampung kita. Ada fitrah naluri. Merindui keluarga, merindui ibu bapa, merindui kampung halaman. Itu fitrah yang pada semua orang. Musa AS tidak berfikir dia pulang untuk lawan Fir'aun, bertemu Fir'aun dan melawan Fir'aun. Kerana Musa AS memang daripada awal lari daripada Fir'aun, tak nak jumpa Fir'aun. Perjalanannya pulang untuk fitrah seorang ahli keluarga, bawa isteri, bawa bekalan dalam musafir. Bagaimana perjalanan ini menjadi perjalanan kerohanian? Bagaimana perjalanan ini menjadi perjalanan kemuliaan, bukan perjalanan dakwah yang terbesar dalam hidupnya? Lalu Musa AS dari jauh melihat api, tapi hatinya berkata itu bukan api, tapi itu cahaya. Dari jauh dia melihat makhluk bernama api, tapi di hatinya melihat ialah
Allah yang menciptakan Nabi. Sebagaimana kita bila Allah ubah kita nak faham agama, kita nampak yang beri duit kita fulan bin fulan, hakikatnya kita tahu Allah beri. Kita nampak bahawa orang ni menyusahkan kita, hakikatnya kita tahu Allah sedang uji kita. Bila seorang mula memahami hakikat, hatinya sudah dipenuhi dengan kenal Allah, hatinya sudah ada cinta pada Allah dan nak kembali pada Allah. Hati ni kita nak, jiwa ni kita nak. Kita tidak mahu jiwa dunia yang apa pun kita lihat dengan mata zahir, cuma dunia, cuma dunia. Kita tidak nampak Allah yang telah memberikan segalanya kepada kita, yang telah memberi peluang kepada kita, yang telah memberi segala kenikmatan kepada kita. Tak nampak kerana hati ni kotor. Lihat Musa AS dalam perjalanan. Kita faham dulu kisah Nabi Musa. Maka Musa AS tinggalkan isterinya seketika kerana melihat cahaya tadi, dan dia pergi ke sana dan berakhir dengan dia mendapat wahyu menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Ketika mana dia mendapat wahyu tadi, Allah angkat dia daripada seorang manusia biasa kepada Nabi. Kemudian ketika mana Allah perintahkan Musa untuk bertemu Fir'aun, maka dia menjadi Rasul. Kan Nabi ialah satu proses seorang itu mengenali Allah, dan Rasul ialah satu proses seorang itu mengajak manusia semua kenal Allah. Dalam definisi Nabi, semua yang mendapat wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan pada manusia. Manakala definisi Rasul, yang mendapat wahyu dan wa umira bitablighihi, diperintahkan menyampaikannya. Sehingga kaedah mudah untuk kita faham, kullu rasulin nabiyyun wa laisa kullu nabiyyin rasulan. Setiap rasul itu memang nabi, tetapi tidak semua nabi itu rasul. Dan kita mengaji dalam bidang tauhid, dalam bab tauhid, rasul yang wajib kita ketahui namanya dalam tercatat dalam Quran untuk kita imaninya sebanyak 25 rasul. Dan jumlah rasul kesemuanya ialah 313 rasul. Dan nabi wajib kita imaninya secara tafsili, tafsir secara umum, sebanyak 124,000 rasul nabi, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan Mustadrak ini. Baik, itu pengenalan tentang nabi dan rasul. Nabi Allah Musa AS jadi nabi kemudian rasul. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Musa, yang selepas itu Nabi Allah Musa memohon Allah Ta'ala melantik sama Harun sebagai rasul. Lalu Allah berfirman, idhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah kamu berdua bertemu dengan Fir'aun, dia melampau. Semoga pertemuan itu menjadikan dia mendapat peringatan dan kembali takut kepada Tuhan. Baik, Nabi Allah Musa, bila Syekh Abdul Qadir dia buat cerita ni, lihat, kata Syekh Abdul Qadir, tengok cerita ni, faham cerita ni. Kalau kamu tak faham, malanglah kamu. Kalau kamu tak faham apa yang, sebab Allah Ta'ala bila bercerita dalam Quran, ia bukan halua telinga. Yang kita dengar cerita-cerita dalam Quran itu bukan halua telinga, bukan sekadar nak sedap macam tuan-tuan tengok TV, tuan-tuan tengok filem. Itu halua, halua mata, halua telinga. Tengok lebih sangat maka kena kencing manis, merosakkan diri. Tengok banyak sangat, rosak diri. Sebab ia halua, manisan. Dalam bahasa Melayu, manisan. Halua telinga, halua mata. Cerita dalam Quran bukan halua telinga, bukan halua mata, tetapi pengajaran. Kalau kita faham ambil pengajaran daripada kura-kura dan arnab, kita dalam cerita Syabiyah dipanggil cerita rakyat. Dan tuan selalu cerita, bawa cerita, cerita rakyat, kisah perlumbaan arnab dengan kura-kura. Kita tak maksudkan cerita tu, kita maksudkan pengajaran tu. Kita fahami bahawa orang sombong tak akan berjaya, sebab anak sombong biasa dia boleh menang. Kita fahami bahawa istiqamah
walaupun sedikit-sedikit, akan menjadikan kita berjaya. Kita fahami dalam kisah arnab dan kura-kura, jangan banyak rehat. Kerana arnab mengambil sikap rehat, tidurlah dulu, aku sempat kerja balik. Akhirnya dia terlena terus. Maka kura-kura tak tidur. Dan kita tahu bahawa benda ni boleh melambatkan hasil yang kita nak, yang kita maksud, yang kita perjuangkan. Tak ada orang faham kisah anak dan kura-kura sebagai cerita, melainkan pengajaran. Kalau begitu, kita faham kisah syabiyah, kisah kerakyatan, kisah rakyat. Apa terjadi dalam Quran? Quran, bila cerita kisah Nabi Allah Musa mendapat cahaya, kemudian mendapat wahyu, menjadi Nabi, menjadi Rasul, kemudian berdakwah, menyeru, berjuang, sehingga lahir di tangan Nabi Allah Musa segala mukjizat dan kemuliaan, ada pengajaran di situ. Kita tengok hidup kita. Kita sudah mendapat panggilan Tuhan. Allah dah panggil kita berkali-kali untuk kita mendekatinya. Cahaya Allah sudah kelihatan banyak kali. Api sudah banyak kali kita tengok dari kejauhan. Api dari Allah, cahaya dari Allah, kita dah nampak. Dalam hidup kita, tuan-tuan sekalian, meniti umur kita yang makin, menunggu usia tenggelam, menunggu usia senja dan akan tenggelam, akan mati, kita dah dapat banyak pengajaran yang Allah nak beri. Kadang-kadang kita tengok dalam hidup kita, banyaknya nikmat Allah bagi. Bilakah lagi kita nak syukur? Banyak nikmat. Dari muda sampai ketua senang, hidup kita senang, belajar pun senang. Mak ayah kita mampu tanggung kita, dapat beasiswa, sampailah keluar negara, sampai kerja, sampai hari ni pencet. Tidakkah kita melihat itulah nikmat Allah yang banyak yang Allah beri pada kita? Tidakkah kita mahu bersyukur pada Allah dengan segala kemudahan? Ada orang yang Allah panggil dia dengan segala nikmat yang Allah bagi, supaya dia tahu ini adalah sifat murah Allah. Ada orang pula yang Allah Ta'ala panggil dia dengan beri usia yang panjang. Tidakkah kamu mau bertaubat, panjang dah umur? Kamu dah habis banyak masa waktu muda buat maksiat. Apakah belum sampai untuk kamu taubat? Allah dah beri peluang banyak. Kalau Allah nak hukum kamu, Allah dah hukum kamu zaman muda. Tapi Allah panjangkan lagi umur kamu supaya kamu bertaubat. Dalam hadis kata Nabi SAW, la yatamannayanna ahadakumul maut imma muhsinan fal'allahu yazdad wa imma musian fal'allahu yasta'ti. Jangan seseorang kamu bercita-cita nak mati, kerana boleh jadi dia baik, itulah peluang nak tambah baik dengan panjang umur. Barangkali dia jahat, itulah peluang untuk dia taubat. Jadi kita dah lihat ni panggilan Allah. Allah beri umur sampai saya masuk 70 dah. Kita dah habis maksiat dah buat. Bukankah ini panggilan Allah supaya kita berhenti lah? Cukup dah, cukup. Maka ini panggilan Allah. Sebagian mereka pula yang Allah beri penyakit banyak. Penyakit, dia uji penyakit ni, penyakit ni, supaya dia kembali pada Allah. Tidakkah kamu melihat ujian-ujian ini supaya kamu kembali pada Allah? Manusia tak boleh selesaikan, obat tak boleh menyembuhkan, segala ikhtiar tak nampak kesannya, supaya kamu melihat penyelesaiannya Allah. Kembali pada Allah. Kerana sebagian hamba Allah, bila Allah nak panggil dia, Allah uji dengan ujian. Sebab keras hatinya, tidak tak balik. Sebagian hamba Allah, Allah terus beri nikmat. Kerana orang ini hatinya mungkin lebih lunak untuk dia bersyukur dengan nikmat. Sebagian manusia, Allah panjangkan umur dia. Barangkali dengan umur yang makin panjang, dia makin matang. Kita kan katakan anak-anak kita, kau ni kan dah besar panjang, takkanlah tak fikir lagi. Anak-anak kita kan, bila perangai dia teruk-teruk sikit, dia kata, dah umur dah makin tua, takkanlah tak fikir benda ni. Kau dah nak kahwin dah. Umur kau ni dah nak kahwin, kau dah boleh beranak dah. Lalu kita ajar mereka berfikir matang. Tadak Allah bila bagi kita umur panjang, supaya Allah suruh kita fikir matang. Lihat tujuan hidup ini. Bukankah tak ke mana tujuan ini kalau tak kembali pada Allah? Bila seorang ulama berkata, iaitu bernama Ibn Samak, Muhammad bin Samak,
radhiyallahu ta'ala anhu. Muhammad bin Sammak, Sammak ini seorang ulama tabi'in yang amat dimuliakan oleh Harun al-Rashid. Harun al-Rashid ni hormat, ini ulama hebat. Bukan merendah diri. Walaupun kata bin Sammak, wahai Amirul Mukminin, tak payahlah merendah diri pada saya. Merendahlah diri kepada yang lebih mulia daripada saya untuk dapat kemuliaan. Merendah diri pada Allah. Itu sebenarnya kita patut buat. Merendah diri pada Allah dengan maksud tunduk pada segala perintahnya. Tak payahlah nak mengampu-ngampu orang. Ibn Samad kata, dulu-dulu orang, yang ini para sahabat, semua mereka itu obat. Para sahabat mereka semua obat. Bila mereka mendatangi sesiapa pun, mereka menyembuhkan penyakit. Sebab itu Islam tersebar cepat zaman sahabat. Cepat sangat-sangat. Bukan sekadar tersebar, dia punya kesan yang kuat. Kerana para sahabat itu kulluhum dawa yustasqa bihim. Mereka semua obat-obat yang orang dapat penyembuhan daripadanya. Adapun kita sekarang, kita, watak kita bukan obat. Watak kita sakit belaka. Kita ni semua bawa penyakit-penyakit belaka. Sahabat-sahabat dulu orang mulia, mereka semua obat-obat yang manusia mendapat kesembuhan daripada para sahabat. Sebab itu setiap kali kita baca kisah sahabat, kita melihat pengorbanan sahabat, ia suatu motivasi yang kuat. Kerana mereka obat kita. Kita baca kisah sahabat tentang ibadatnya, tentang cintanya pada Nabi SAW, tentang taatnya kepada Allah, tentang taubat mereka, tentang infak mereka, tentang segala perjuangan mereka, ia sungguh bermotivasi. Kerana mereka itu obat. Sehingga mereka menjadi contoh kita, sehingga Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah meredai mereka semua. Allah redha mereka. Sehingga Allah berfirman tentang hak sahabat, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikian kami jadikan kamu kepada sahabat Rasulullah, saksi yang paling adil, paling benar. Sehingga Rasulullah berkata, ashabi, sahabat-sahabatku ini semua adalah orang yang baik. Sepakat para ulama dalam bidang ajarhu ta'dil dan dalam bidang hadis, kullu sahabati udulun, semua sahabat adil. Kata Ibn Samad, dulu-dulu orang dulu yang ni sahabat, mereka semua obat. Tapi kita hari ni semuanya penyakit. Kullun alil, kita ni kena sakit dan bawa penyakit. Melainkan kita kena kembali dua perkara. Kembali untuk bersama dengan Allah. Al-istiqna subillah. Kembali berfikir tentang Allah. Kembali untuk kita mendekati Allah. Itu yang akan menyembuhkan penyakit. Dan kembali menjadikan Quran sebagai teman kita. Bacalah dia. Tadabur dia. Hayati dia. Biar lebih banyak Quran daripada baca Facebook. Daripada tengok IG, tengok TikTok. Kerana orang yang berjiwa IG, berjiwa TikTok, ini semua jiwa tisu. Jiwa yang rapuh. Orang yang berjiwa Al-Quran, ini jiwa yang kental, yang kuat. Jiwa yang positif. Ya, kadang-kadang kita telah ikut trending. Walau Allah Ta'ala telah turunkan mukjizat yang hebat. Kita ikut trending. Apa pun istilah kita duk ikut. Kadang-kadang kita tak dapat pun apa kita dapat. Apa yang kita nak. Kita kekal berpenyakit, tak rasa bahagia. Mudah kecewa, mudah duka cita, mudah sedih, mudah down. Semua benda kita meresahkan kita. Semua perkara meningkan kita. Kenapa ada jiwa-jiwa seumpama ini? Maka kata Muhammad bin Samad, kita hari ini semua berpenyakit. Ada dua perkara untuk hilangkan penyakit, kembali pada Allah dan baca kitab Allah. Insya-Allah kita akan dapati kesembuhan sebenar pada jiwa ini. Jadi apa yang kita tekankan di sini daripada kisah Nabi Musa? Perhatikan panggilan-panggilan Allah dalam diri kita. Cuba perhatikan. Allah sedang memanggil kita sekarang. Lihat alamat dan lihat tanda. Lihat segalanya. Lihat rambut kita sudah putih. Bukankah Allah sedang memanggil kita? Lihatlah tubuh kita makin melemah. Bukankah Allah sedang panggil kita? Lihatlah kawan-kawan kita sudah pun pergi.
ke hadrat ilahi, bukankah itu isyarat Allah memanggil kita? Lihat bagaimana kita dah dapat segala dunia yang kita cari tapi masih belum tenang. Bukankah itu tanda Allah panggil kita? Lihatlah kita telah menggunakan segala rawatan untuk mengobat penyakit duka cita kita, penyakit-penyakit hati kita. Ia tidak pernah berhasil. Bukankah itu isyarat Allah panggil kita? Lihatlah kita kepada pintu-pintu manusia, semuanya sudah tertutup depan kita. Bukankah itu isyarat untuk kita berada di pintu Allah? Pintu yang sentiasa terbuka, tidak tutup siang dan malamnya, pagi dan petangnya. Pintu yang penuh rahmat, kasih sayang, kecintaan. Pintu yang penuh kurniaan. Maka kenapa kita masih mengetuk pintu manusia yang sudah tertutup? Yang sudah benci melihat muka kita. Yang sudah tidak mahu cakna kita untuk mendengar keluhan kita. Sudah bosan mendengar segala masalah kita. Maka halakan pengaduan itu pada Allah. Saya masalah saya dah mengadu banyak pada manusia. Makin saya mengadu, makin saya rasa lemah. Makin saya rasa diaibkan dengan masalah saya. Jadi saya cerita masalah saya, dia pun aibkan saya. Yang ni dia memandang rendah pada saya. Yang ni bila saya cerita masalah pada dia, dia mula lari. Dia takut saya terpaksa tolong, dia kena tolong saya. Tentang kenapa tidak melihat kepada pintu pengaduan Allah? Kenapa kita tak bangun malam mengadu pada Allah? Sedangkan Allah sedang menunggu orang yang sanggup berbicara dengannya. Yang Allah akan berikan kemanisan yang tidak diberikan kemanisan waktu kita berbual dengan makhluk-makhluknya. Hari ini kita rasa saat seronoknya saya berbual dengan orang tu. Ya hari ini esok bual lagi. Bosannya saya bual dengan tu. Tajuk sama je. Lusa, tulak, tungging, seterusnya. Saya Ustaz Kapcak dia seronok. Lupa dunia. Waktu belum jadi isteri. Waktu belum jadi suami. Seronok. Tu sembang 4 jam. 5 jam. Lama-lama kemanisan berbual manusia akan hilang. Dulu cakap sepatah, jawab 4,000 patah. Waktu kita sayang. Hari ni cakap sepatah, jawab isyarat je. Angguk, giling. Angguk, giling. Dah bahasa kita makin terhad. Kerana Allah tak akan jadikan kelazatan itu berbicara kepada selain daripadanya. Kalau ia berlaku cuma seketika. Allah tak jadikan kecintaan selain daripada ini berkekalan. Kalaupun dia cinta, dia akan pudar. Gunalah ayat-ayat bunga, ayat-ayat cinta, ayat-ayat pick-up line, ayat-ayat semua benda yang kita tahu tentang mengayat ni. Untuk tarik orang, untuk. Akhirnya ayat itu menjadi seperti menganjing. Tengoklah ayat-ayat cinta, waktu belum cinta nampak macam cantik ayat. Bila kahwin, kita pun menganjing. Apa benda? Buat terbiak orang tua. Buat ayat cinta. Buat ayat cinta. Benda-benda tu dah tak guna lagi. Belum kahwin, mayat tu power bunyi dia. Tapi bila dah kahwin, cuba cakap. Nak muntah saya. Ni nak muntahnya, serabut perutnya. Atau ni ada makna ni, baik ada makna ni. Ni ayat ni mesti ada benda dia nak ni. Orang tua ni pun bukan boleh percaya sangat. Dah ayatnya lain pula. Tentang itu ada sunnatullah. Allah tak akan jadikan bahasa-bahasa itu indah bersama manusia selamanya. Mungkin hari ini indah. Mungkin hari ini cantik. Tidak. Kan bahasa indah itu bila berbicara dengan Tuhannya. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Hadid. Ini patut kita renung baca, tak ada apa. Baca sebab nuzulnya. Pada ayat yang ke-16. Allah berfirman. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alam ya'ninil ladhina aman an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wama nazala minal haqq wala yakunu kal ladhina utul kitaba min qabl fatala 'alayhimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apa maksudnya dan apa sebab turun ayat ini? Kata Allah, apakah belum sampai masanya bagi orang yang beriman untuk khusyuk mengingati kami dan menerima kebenaran mutlak daripada kami, daripada Allah? Jangan mereka menjadi seperti ahli kitab sebelum mereka yang menangguh-nangguhkannya sehingga hati mereka menjadi keras
dan kebanyakan mereka menjadi fasik. Turun ayat ini, bila para sahabat mula gelak ketawa, ya gelak ketawanya mungkin makin banyak, maka turun ayat ini. Bukan hidup ini kita cuma memilih untuk ketawa sepanjang masa, sehingga tidak ada seriusnya, tidak ada kesungguhannya, tidak ada tunjuk mujahadahnya. Hanya kita suka benda yang ketawa je. Benda ni kita suka. Yang benda serius tak nak. Ini tension kalau saya buat, Ustaz. Santai-santai aje. Kalau bahasa hari ni, santai-santai aje. Tak nak, ini macam berat. Ini macam beban. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mula ketawa banyak sikit. Sahabat-sahabat ni taklah ketawa banyak macam kita, tapi kadang-kadang banyak sikit. Sehingga Rasulullah SAW beri ingat, iyakum wa kathratil tahik, fa inna kathratil tahik tumitul kulub. Jangan terlalu banyak ketawa mati hati. Maka turun ayat ini untuk tegur pada sahabat. Apakah hidup ini selalu kita memilih untuk ketawa atau memilih untuk menangis? Memilih untuk khusyuk, memilih untuk merasa insaf, memilih untuk merasa bersungguh-sungguh berbanding kita cuma nak main-main. Sehingga para sahabat bermula hari itu, mereka dalam ibadat takkan main. Mereka mungkin bermain dalam urusan lain. Mereka mungkin membaling, sebagai disebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Adabul Mufrad. Mereka bila makan tembikai, kulit tembikai, mereka baling-baling sesama mereka. Gurau, mak maling. Tetapi bila hal agama, kanu rijal, mereka benar-benar lelaki yang benar-benar serius. Sebab ini kita sebut pada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bila mereka berada dalam saf, mereka tak kenal siapa sebelah mereka. Mereka tak kenal lagi. Even mereka tak bercakap lagi. Kita kadang-kadang sebab bercakap, sembah, mula mukadimahnya bersalam, baguslah salam. Lepas tu tanya, lepas solat nak makan kat mana? Dia tanya dah. Lepas solat ni kita nak pergi mana? Dah bincang ni. Para sahabat bila masuk saf, mereka tak kenal orang. Mereka tak tahu siapa kiri kanan. Yang mereka tahu ialah menyembah Allah yang Maha. Maka kalau kita perhati ayat ini, bila Allah sebut alam ya'ninil ladhina aman, apakah belum sampai masa? Wahai orang beriman, untuk kamu lebih khusyuk dalam ingat Allah. Khusyuk. Tetapakah belum sampai masanya untuk kita khusyuk dalam solat? Kita dah solat 20 tahun, masih lagi duk ingat ke dunia dalam solat. Apakah belum sampai masanya? Apakah belum sampainya masa untuk kita berdoa sungguh-sungguh pada Allah? Kita dah doa 3-40 tahun. Apakah belum sampai masanya untuk kita bersedekah sungguh-sungguh harta yang Allah berikan pada kita? Kita masih berkira-kira dalam bersedekah. Tapi untuk hal-hal dunia kita macam tak ambil kira. Okeylah, boleh. Kita lebih seronok melihat nombor akaun, melihat jumlah dalam akaun kita, akaun dunia, yang sebenarnya tak akan jadi harta kita, ia harta waris kita. Kita tidak mahu melihat akaun akhirat kita, berapa kita dah bagi. Patutnya saya sat dalam akaun ada 1 juta, 1 juta. Saya pun tengah buka akaun akhirat. Akaun akhirat saya nak suruh ada 10 juta. Maksudnya kita letak target, saya nak infak sampai 10 juta ni dalam hidup saya. Kalau kita ada target letak dalam akaun tabung haji ke, akaun pelaburan ke, biar sampai angka 7 angka. Di target kita belum 50 ni, biar 7 angka lah. Sempatlah sebelum mati dia jutawan. Kita ni letak target. Target saya, saya akan jadi orang Melayu pertama bilioner misalnya. Baik, itu dunia. Akhirat, kita selalu letak target untuk dunia. Mana target untuk akhirat? Akhirat ni sempat-sempat buat. Bukan. Di situ sudah menterjemahkan apa yang kita nak. Artinya kita cuma nak dunia. Tapi dunia tak nak kita. Dunia, dia dah lama dah ceraikan kita. Dia dah tunjuk tanda-tanda dia akan ceraikan kita. Bukan cerai talak 1, bukan 2, bukan 3. Cerai yang tak akan kembali. Bukan kamu tak akan tengok lagi muka aku, kata dunia. Kata orang bercerai kat dunia, tersempak lagi, terhubung lagi dengan anak-anak yang ada. Even dia cerai talak 3, dia masih jumpa perempuan-perempuan ni, suami-suami, laki-laki ni. Mungkin jumpa.
Sampai dunia diceraikan kita, kita takkan jumpa lagi dunia. Takkan. Mana ada orang mati pulang balik ke dunia? Belum pun kita berkahwin dengan dunia, dunia sudah isyarkan diceraikan kita. Lalu kita melihat apa yang disebut sebagai bawadir atau tanda-tanda diceraikan kita. Dia dah tengok keseronokan dunia makin berkurangan. Kita tak mungkin pada usia sekarang lebih seronok melihat dunia berbanding usia dulu. Masih usia muda, sedap. Semua tempat berjalan. Ni orang Malaysia naik basikal, seronok. Naik Vespa orang Malaysia dulu. Sekarang orang rumah pun tak boleh. Sekarang kata nak seorang Malaysia nak orang rumah. Tengok tinggal atas cuma kenangan je, sah. Saya tak pernah naik lagi atas. Saya pergi rumah seorang hamba Allah. Meninggal dah dia. Rumahnya banyak tingkat. Banyak. Naik tingkat atas sekali. Saya kata pernah naik ke? Tak pernah naik. Sebab ustaz nak naik lah saya naik. Tidak tak naik saya ni. Cuma tinggal kenangannya. Dia seorang hamba Allah. Rumah dia dua tingkat. Lepas mati suami dia, dia tak pernah naik tingkat atas. Tak pernah lagi. Saya kata, makcik tak pernah naik atas. Tak pernah, saya ke bawah. Campur tua. Campur macam-macam. Dulu zaman muda, tuan-tuan rawang dunia. Kita seronok rawang dunia. Berhenti semua tempat. Semua tempat bergambar. Tepi longkang pun bergambar. Dulu. Sekarang nak rawang rumah dah tak larat. Nak angkat telefon, nak selfie pun tak boleh. Ni kalau angkat juga, terus mati. Tua dah. Lihat dunia ceraikan kita. Tapi kita terus menyondor dunia ni. Nak ke dia? Dia tak nak kita. Tuan-tuan tengoklah segala benda yang ada pada badan kita. Maka dunia dah tak ingin kita. Kalau kita cuba ingin dia, dia tak ingin kita. Maka kita bertanya, apakah belum sampai seruang untuk kita kembali pada akhirat? Dunia tak nak, akhirat nak kita. Akhirat terima kita walau bagaimana kita. Walau kita dulu penuh dilumuri najis, dosa dan maksiat, akhirat terima. Akhirat akan bersihkan kita. Walau dulu kita penuh lalai, penuh leka, akhirat akan ingatkan kita kembali. Kalau dulu kita tak pernah teringat pun akhirat, akhirat tidak peduli benda itu semua, asalkan kita nak kembali. Walau satu saat, selangkah kita kembali akhirat, berjalan kita pada akhirat, berlari akhirat mendampingi kita. Kita hari duk kejar dunia. Dunia terus lari. Dia tak nak dengan kita. Tuan-tuan yang sedang kejar kita sekarang akhirat. Sebab itu kata ulama, ad-dunya adbarat wal akhiratu akbalat. Dunia sedang meninggalkan kamu, akhirat sedang mendatangi kamu. Tuan-tuan macam saya kata, umur kita ni dunia dah tolak dah. Dah ceraikan kita. Teruk cara diceraikan kita. Zolim cara diceraikan kita. Tidakkah kita melihat akhirat yang sedang menawarkan tangannya seluas-luasnya kembali pada kami? Kami akan layan kamu jauh lebih baik daripada dunia melayan kamu. Kami menjanjikan kamu janji yang benar, bukan janji yang bohong sebagaimana dunia. Dunia kata dia akan kekalkan kita kat sini. Rupa-rupa di sini tempat kita meninggal. Dunia kata dia akan bahagiakan kita, rupanya makin duka cita kita. Dunia kata carilah harta, nanti kamu bahagia. Rupanya bila banyak harta, lagi serba salah kita. Dunia kata datanglah bermain-main denganku, nasihat aku akan hiburkanmu. Rupanya tidak. Makin duka cita. Ni yang namanya penyanyi, yang namanya berlakon, orang yang paling tunjuk dia gembira. Lihat kehidupan dia. Baca kehidupan dia. Baca-baca. Sebagai pengajaran. Yang kaya dah ambil berjuta dolar keuntungan. Daripada album. Daripada lakon layarnya, segalanya. Lihat kesudahan dia apa dia. Ada seorang artis terkenal dunia. Dia benci tua dia. Dia cuba nak berlakon kembali, nak cuba lupakan tua bahawa dia masih muda. Dia tak ada cara lain melainkan dia minta anaknya buat satu. Ni dia orang kafir ni ada satu benda panggil. Dia boleh buat satu surat supaya dia dibunuh. Dimatikan. Dia matikan oleh anak. Dia matikan. Lagi satu suntikan, mati. Ia bukan jenayah bagi orang kampung. Ya, waktu mula keluar benda ni, saya ingat
ulama bincang fatwa. Kuih tak seorang sebab dia dah tua sangat ni, dia fikir dia nak matilah sebab dia pun ada kanser, ada sekian-sekian. Maka tetap dalam Islam ia bunuh diri. Lalu katanya, kata orang ni, dia punya sombong lagi ni, dia kata apa? Dia kata, Tuhan cuba mentakdirkan aku dengan sesuatu. Aku akan lari daripada takdir Tuhan. Dengan aku matikan dia, aku cepat. Dia lupa baik dia mati cepat, mati lambat, semua dalam takdir Allah. Kononnya dia nak lari daripada takdir Tuhan dengan mati. Sebab dia kaya, duit banyak. Oh, pernah dapat semula anugerah, Grammy Award kalau cerita-cerita pelakon menyanyi ni. Tapi dengan tua, dia memusuhi tuanya. Dia mula rasa tak bahagia sebab dia tak boleh buat banyak benda. Tak boleh buat banyak. Akhirnya dia nak mati. Lihat bagaimana dunia menjanjikan kepalsuan. Kita duduk fikir kalau ada belaka, bahagialah kita. Tak, dunia tak akan membahagiakan kita walau kita ada belaka. Dunia cuma tipu kita, nanti kalau ada pangkat tinggi-tinggi kau akan bahagia. Dapat pangkat tinggi, teruk pula kita. Musuh ramai rupanya. Duduk tempat tinggi, musuh ramai, pengampu ramai, penjilat ramai. Hatta nak jumpa seorang kawan pun payah. Kita duduk fikir dengan sebab kita glamour, popular, maka kita bahagia. Bila popular, lain pula jadinya. Susah kita. Privacy kita diceroboh. Sampai kita tak ada kehidupan. Itu yang diceritakan oleh semua selebriti. Privacy kami diceroboh. Kami dah tak ada kehidupan. Tentang dia orang nak tunjuk anak pun takut. Bungkus dengan guni. Kita anak kita bersepah lari sana berlari sini. Okey je. Dia sorok sana sorok. Takut kena aing lah. Takut kena itu. Punya takut. Anak kita sekampung tengok. Okey je. Kita tak takut macam dia. Kita tak bimbang macam dia. Walau logiknya dah ada macam tu, awak patut lebih rasa bahagia. Tak, dia makin takut. Makin takut. Akhirat, dia beri janji yang benar. Dunia sudah banyak beri janji palsu. Maka kenapa belum sampai masa kita tinggalkan dunia? Kenapa belum sampai untuk kita pulang akhirat? Kenapa kita tak terfikir sebagaimana Nabi Allah Musa? Ditinggalkan seketika isterinya, anak-anaknya, untuk menerima panggilan Tuhan. Tertinggalkan seketika semua kesibukan kita. Tinggalkan seketika. Ya, nanti kita pulang kembali dengan perintah Tuhan. Tinggalkan seketika apa yang kita ada sekarang untuk kita benar-benar faham agama. Kadang-kadang tuan-tuan tuntut tang untuk faham agama taklah banyak sangat. Tinggal sekejap waktu maghrib, pergilah surau, solat, pergilah dengar kuliah. Tinggal sekejap waktu kesibukan kita, duduklah dalam majlis ilmu. Dengarlah wasiat, dengarlah tazkirah. Tinggal sekejap waktu untuk berzikir, baca Quran. Bukan lama, macam Musa kata pada istrinya, tunggu sekejap. Om Kuthu, tunggu sekejap. Aku balik semula. Tuan-tuan, kita bukan dilarang mengambil dunia, sila. Tapi kita selalu sebut, ambillah dunia dengan hukum dan dengan ilmu. Ambillah dunia ini dengan tanggungjawab. Kan dunia akan ditanya kepada kita. Dunia itu dihisab. Sebagaimana disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa halaluha hisab wa haramuha iqab atau azab. Yang halal akan dihisab, yang haram akan dihukum. Dunia ni kita akan ditanya walau setiap benda kita buat. Allah berfirman, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sepatah pun perkataan kita cakap kat sini malaikat raqib atid tulis untuk dibawa ke akhirat. Tentang kita nak, sebagainya Allah panggil, Allah ajar, Allah beritahu kita. Belum sampai ke masa untuk khusyuk dalam ibadat? Belum sampai ke? Belum sampai ke masa untuk kita terima kebenaran secara mutlak tanpa kita ragu-ragu? Kebenaran mutlak. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqo, fala tagurrannakumul hayatud dunya, wala yagurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, janji Allah itu benar. Jangan kamu ditipu dengan kehidupan dunia. Jangan kamu ditipu oleh syaitan dan iblisnya. Dan Allah kata, bila kamu nak terima kebenaran ini? Tuan-tuan, kita pergi ke kubur dengar talqin. Apa yang kita dengar? Syurga itu benar. Neraka itu benar. Mati itu benar. Azab kubur itu benar. Titian sirat itu benar. Ya, semuanya benar. Bila Allah Ta'ala kata mati itu benar, akan berlaku.
innaka mayyit wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mati, mereka semua juga akan mati. Bi Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati. Maka ada orang cuba nak tolak kebenaran ini. Tak apa, kita akan reka obat biar orang tak mati. Reka obat. Kita akan buat ni satu cara panjang ke umur, buat nyawa palsu. Yang pernah saya cerita, ada seorang wanita, dia terpengaruh dengan filem kot. Dia orang pertama yang cuba untuk hidup balik dengan cara dia frozenkan diri dia. Frozen diri dia, dia macam ikan dia frozen, tak peti, nanti buka, hidup balik. Dia faham begitu. Sebab kalau ada saya tengok dokumentari makanan Jepun ni, biasanya ikan yang beku dalam ais, dia pun ambil ngebekul, tak peti. Bila nak masak lagi, berbulan nak masak, maka dia pun cairkan, ikan tu hidup. Maha suci Allah, hidup. Ada sini ikan. Itu orang tak cari balik ikan tu juga apa. Jadi dia duk fikir teori tu. Dia minta saintis, dia bayar untuk bekukan mayat dia. Untuk dia bekukan. Supaya nanti harapannya hidup balik. Benar kamu hidup balik, tapi bukan di dunia. Hidup pada hari kebangkitan. Cerita hidup balik ni Allah dah sebut. Tapi bukan cara yang kamu nak. Kalau ni masih lagi hidup untuk berada di dunia, tak akan. Lepas tu benar kata Allah bila orang kafir mati, tuan-tuan. Waktu masuk dalam kubur, dia kata apa? Rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'afun. Dan berkatalah orang kafir, wahai Tuhanku, pulanglah aku ke dunia. Akan kulakukan amal soleh, amal kebaikan. Kata Allah, beranganglah kamu. Itu cuma kata-kata yang kamu boleh sebut. Bukan kamu akan tinggal di alam barzakh ini sehingga hari kebangkitan. Ini orang kafir yang saya sebut nak hidup balik. Ya, kamu akan hidup balik, tapi bukan hidup kat dunia. Hari kebangkitan. Maka, ini kebenaran Allah sebut. Mati itu benar. Syurga itu benar. Neraka itu benar. Maka bila kita nak terima kebenaran ini, dan fikir dalam kehidupan kita, kita kehidupan terus berjalan. Dan memang kita manusia ialah makhluk yang sentiasa berfikir. Cuma apa benda kita fikir itu kita nilai balik. Kita memang fikir je. Tuan-tuan duduk bilik air pun fikir. Kita tengah duduk bersama kawan berfikir. Sembang-sembang tapi fikir. Fikir bila nak berhenti dia cakap ni. Macam banyak dia cakap. Kita fikir ni. Kita tengah-tengah makan berfikir. Kenapalah makanan yang tak sedap sampai kita suap tak sedap. Makanan fikir, otak jalan. Ini makhluk Allah. Dia tak macam binatang. Binatang dia tak fikir. Binatang dia ikut pelaziman dia. Kalau dia makan, dia makan. Kita makhluk yang tak pernah berhenti berfikir. Kita akan terus fikir. Setiap bila tuan-tuan berhenti berfikir? Fikir. Kita kalau mungkin berhenti fikir pun boleh tidur. Tapi sebelum tidur, fikir lagi. Fikir. Kalau silap fikir, tak boleh tidur. Kalau tuan-tuan silap je fikir, silap pilih tajuk berfikir, tuan-tuan diharamkan tidur malam tu. Kalau tajuknya betul, memang tidur awal. Berfikir. Ini adalah fitrah manusia berfikir. Allah dalam Quran sentiasa ajak manusia berfikir. Fikir. Tapi fikir pada benda yang lebih penting. Tuan-tuan tengok bila dia orang coaching lahirkan para usahawan yang hebat, dia ajar betulkan cara fikir. Benda dah ada belaka dah, ajar betul cara fikir. Sebab ada orang tu nak start bisnes, dia pun fikir, ni macam untung ni. Bila fikir pula rugi, rugi pun teruk, tak jadilah bisnes. Silap fikir dia. Kerana dia belum mencuba. Yang ditulis teori atas kertas tak akan sama bila dia masuk. Ada orang dia nak kahwin dengan orang tu, dia fikir kalau aku pinang tak dapat, kan malu aku. Dia fikir. Tapi kalau dapat pula, nak cari duit kat mana pula? Tak payahlah. Cari fikir. Dia fikir, Ustaz, kalau orang tanya, kenapa awak tak nak kahwin? Saya terfikir, Ustaz, saya duduk seorang diri, setan saya ada. Jadi saya rasa payah nak buat tuan dengan seekor setan ada dengan saya ni. Itu Ustaz tengok saya kadang-kadang kuliah tak datang. Setan saya lah tu.
Kalau saya kahwin pula ustaz, dia pun ada syaitan juga. Dua syaitan rumah saya ustaz. Susah ni. Ini cara fikir dia salah. Saya seorang diri ni ustaz pun dah tak boleh bawa diri. Tak boleh lawang syaitan saya. Akhir saya hanyut. Quran tak ngaji, kuliah tak pergi, masjid pun tak datang. Saya bimbang ustaz kalau saya kahwin, dua ekor syaitan. Sebab bini saya pun ada syaitan. Kalau bini saya syaitan, dia lagi besar, teruk lagi saya. Jadi dua syaitan berkumpul, baik tak payah kahwin. Dia duk fikir syaitan, dia tak fikir malaikat. Tapi yang awak buat baik tu, itu tanda malaikat bersama awak. Bayangkan awak ada malaikat. Nanti si awak yang awak akan kahwin pun ada malaikat. Dua malaikat. Maka awak akan jadi lebih baik. Dulu awak tak pergi surau, masjid, tak pergi kuliah. Ada tak benda yang marah awak? Ada. Tapi tak kuat. Nanti kalau awak kahwin, marah tu kuat lagi. Jadi awak akan pergi. Sebab itu kata ulama, isteri yang soleh bukan dunia, tapi akhirat. Mana-mana isteri yang membawa, atau mana suami yang membawa pada agama, itu namanya akhirat. Itu sebenarnya kita sedang cari akhirat. Orang kata ni perempuan kan dunia, laki pun dunia. Ya, kalau kita gunakan untuk cuma dunia. Tapi kalau kita jadikan isteri kita, pasangan kita untuk akhirat, kita sebenarnya sedang mencari akhirat. Orang tanya nak gimana nak cari akhirat saya. Siapa? Isteri lah. Nak cari isteri. Ini akhirat saya. Saya sedang tunggu akhirat saya. Tunggu akhirat siapa pula? Suami saya. Bakal suami saya ialah akhirat saya. Dengannya saya akan beribadat. Tentu cara berfikir. Lalu ni coach ni ajar cara fikir. Orang main bola, tuan tadi orang pandai semua main bola. Kenapa dia ada coach? Mana boleh kelab bola sepak tak ada coach? Tak boleh. Coach tu sama penting dengan pemain. Bukan mungkin lebih penting. Pada pemain ni dah memang bijak letak bola, dia getih seorang-seorang dia. Kalau bahasa kampung saya, getih. Maknanya dia boleh bawa, ikut suka dia, boleh buat go. Kan tak payah coach. Kenapa ada coach? Cara fikir perlu diperbetulkan. Kerana lawan kamu sekarang bukan macam lawan tu. Lawan ni lain. Lalu, datang coach ni betul cara berfikir, maka cemerlang dia. Dan kita bersama dalam agama ni, dalam agama, kita cuma betulkan cara berfikir. Tapi kita tak boleh fikir sendiri, kita kena tok guru. Biar tok guru kita ajar kita berfikir. Benda dah ada semua dalam otak, dah ada. Yang saya cakap ni, tuan-tuan dah tergerak sendiri, dah ada. Tapi kita nak ajar cara berfikir. Betul ke kita dengan sampai tua macam ni duk sibuk cari dunia? Betul ke? Betul ke cara kita terus berani buat maksiat sedangkan malakul maut hampir dengan kita? Betul ke cara kita ni? Betul ke kita berfikir bahawa maksiat tak akan beri kesan dalam kehidupan kita? Betul ke awak fikir macam tu? Walau setiap maksiat akan beri kesan cepat atau lambat. Tuan-tuan, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, kita tahu semua ini akan beri kesan akan datang. Hatta saya selalu contohkan, kalau tuan-tuan jumpa doktor, cerita sakit belakang. Macam kita sebut sleep disc lah. Soalan pertama doktor tanya, awak pernah jatuh tak? Kemudian doktor tanya, awak pernah tak angkat berat-berat? Pernah tak angkat berat-berat? Dia tak pernah ustaz. Atau tak pernah doktor. Kalau berat pun bini saya lah, saya pernah angkat sekali. Itu berat sekali. Mungkin dia kata begitu. Oh doktor, tu lah sebab tu masa mula kahwin doktor, 20 tahun dulu. Sekarang dah tak terangkat dah. Dulu doktor itu sebab awak angkat benda berat tu. Dia tetap akan cari cerita silam untuk isbatkan penyakit tu. Itu belum cerita kalau kita beranak kembar. Beranak kembar. Maka doktor tanya, bangkali awak ada genetik kembar. Saya bila dapat anak kembar, doktor tanya saya soalan. Saya dapat kembar. Lepas saya dapat kembar, adik saya dapat kembar, abang saya dapat kembar. Doktor pun tanya, awak ada keturunan kembar? Saya kata tak ada. Ada kot sepupu. Sepupu dia cari, tak ada. Kalau ada pun adang awak tu lah ada. Kalau ada lah. Tapi dia tetap cerita, secara genetik mesti ada. Mesti ada. Sepupu ke, jiran sebelah ke kembar, mungkin jangkit dengan awak. Artinya, dia cuba cari sesuatu sejarah silam. Kita tuan-tuan hari ni kalau kena sesuatu pada kita, kita sejauh silam dosa kita dulu. Mesti ada dosa kita. Ustaz, kenapa duit saya hilang? Barangkali awak ada ambil duit orang dulu. Dulu-dulu mungkin.
kisah di zaman Nabi Allah Musa. Musa alaihissalam tengok seorang pemuda gagah sedang bergerak dengan kudanya, tiba terjatuh uncang duitnya. Seorang pencari kayu api nampak duit diambilnya. Kemudian dia pergi satu kawasan rehat untuk dia mandi. Datang seorang perompak lalu membunuhnya dan ambil duit itu. Musa tanya, ya Tuhan, apa kisah ini? Lalu kata Allah, wahai Musa, si lelaki yang jatuh duit itu, ayahnya pernah berhutang dengan ayah lelaki yang kutip duit dia dan tak bayar. Maka demikian dia mengambil balik hutang. Dan lelaki yang membunuhnya, bahawa ayahnya dulu pernah bunuh keluarga dia. Begitu pembalasannya berlaku. Tanpa ketiga-tiga ini sedar apa sebenarnya berlaku. Tentang dalam hidup kita, hari ini saya kata saya hilang duit, hari ini mungkinlah berlaku sekian-sekian, ia mesti kerana apa yang kita lakukan dahulu. Mesti apa yang kita lakukan dahulu. Saya ingat ada seorang hamba Allah, dia datang jumpa saya. So, dia kata, Ustaz, boleh tak kahwinkan anak saya? Saya kata, saya bukan juru nikah, saya tak boleh kahwin. Saya kata, kenapa nak suruh saya kahwinkan? Sebab anak saya dah mengandung. Nak tutup, Ustaz kahwinkan. Saya kata, saya tak ada autoriti. Dan bagi saya, kalau even kau mengandung pun memang boleh kahwin, tak ada masalah, tapi proses. Dia kata, tak boleh Ustaz, sebab perempuan ni dalam proses cerai dengan ex-suami dia, dalam proses cerai. Tapi dia mengandung. Dia nampak makin rumit. Tapi saya bercerita tentang zina, pukul dan taubat. Dia bersurai. Kat tangga, ayah datang. Saya pun dulu pernah mengandungkan perempuan lain. Maka dia dapat kesan dulu anak dia mengandungkan, dia pernah mengandungkan perempuan lain. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, kama tadi nutudan, bagaimana kamu buat macam tu, demikian kamu akan tanggung akibatnya. Sebab itu, untuk kita elak benda tu berlaku. Nak elak benda ni berlaku, tuan-tuan, banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Moga Allah tak membalas kejahatan kita silap. Pun kalaupun Allah balas, Allah balas cuma sikit, dan Allah telah maafkan yang banyak. Allah sebut dalam Quran, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Apa pun yang berlaku hari ini kerana perbuatan tangan kamu, itu pun Allah dah maafkan banyak. Kita tuan-tuan mungkin zalim orang, mungkin, dan kezaliman itu akan dibalas. Tapi dek kerana kita taubat sungguh-sungguh, maka Allah selamatkan kita pembalasan tadi. Setiap perbuatan akan ada kesannya. Ditanya diri kita, tuan-tuan, apakah belum sampai masa untuk kita pulang pada Allah? Apakah belum sampai? Apakah belum sampai masa untuk kita sujud tunduk pada Allah? Apakah belum sampai masa untuk kita jadi baik? Apakah belum sampai untuk kita insaf? Belum sampai masanya untuk insaf? Apakah belum sampai masanya untuk kita khusyuk dalam ibadat bersungguh? Tanya diri kita, kerana akan datang waktunya. Allah Ta'ala telah memberikan segala tanda-tanda bahawa kita pasti suatu hari nanti kembali pada Allah. Maka berfikirlah bagaimana nak kembali pada Allah, bukan sebagaimana hamba yang lari daripada tuannya yang akhirnya tertangkap. Tapi seorang hamba yang nak kembali kepada tuannya dengan mengakui dosa dan kesilapan, dengan berusaha untuk menjadi orang yang terpuji di sisinya. Maka itu terpulang kepada kita. Fikir, kita manusia yang boleh berfikir, fikirlah perkara yang boleh menguntungkan akhirat kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.